Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk Anda yang ingin tahu info lanjut tentang Boot Portable Mr. Matria, silahkan cek tombol-tombol yang ada di link deskripsi. Dan juga jangan lupa dukung channel kami Mr. Matria Boot Portable. Klik subscribe dan juga like, bagikan, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 8 Mei, Pak ya. Ramadan yang keberapa nih? Udah hampir setengah bulan ya. Alhamdulillah Ramadan yang kesekian kalinya, puasa kesekian kalinya kita masih produksi untuk Mr. Material Boot Portable. Nah, ini mau dikirim ke Merauke. Kiriman dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dikirimnya ke Merauke. Wah, jauh ya. Pojoknya Indonesia nih, Pak. Oke. Pojoknya Indonesia ya? Pak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Orderan masih lancar, Pak? Lumayan, nah. Yuk, kita lihat yuk. Ah, ini videonya, tuh bootnya. Coba diangkat dulu, Pak, tipisnya seperti apa. Nah, jadi bootnya tipis, tapi kita pakai tambahan untuk roda. Kebetulan pakai rodanya seperti rodanya punyanya kursi ya, bangku ya, yang bulat. Nah, jadi dibuka, diputar dulu, biasa, Pak. Kita pindah studio. Kebetulan untuk selama Ramadan ini, studionya di rumah saya langsung. Jadi, kita tidak di toko dulu. Ini studionya di rumah saya. Selanjutnya dipasang untuk rak tengah. Jadi rak tengah ini dia ada dua sis, ada dua unit, satu unit polos, satu unitnya ada flip flopnya. Seperti itu ya. Lalu untuk kanan kirinya ada sentilannya. Nah, dipasang seperti itu. Selanjutnya setelah dipasang untuk rak tadi, lalu kita pasang lagi untuk meja atas. Nah, jadi meja atasnya dipasang. Jadi meja ini hanya dipaskan saja menurut si lubang-lubangnya ini, jadi pas. Lalu pintunya sudah bisa terpasang. Selanjutnya kita pasang untuk pipa tiang. Oke. Buat teman-teman yang mau belajar cara pembuatan, silakan cek juga di kolom komentar. Saya sudah siapkan link untuk atau video link untuk cara pembuatan, atau lihat juga video saya sebelumnya. Di situ ada 3 versi, 3 part cara pembuatan untuk meja lipat Mr. Material Boot Portable. Lalu selanjutnya seperti ini tuh, dipasang juga. Jadi kita pasang seperti ini. Oke. Dia tembus sampai bawah. Kita pasang juga untuk header bawah, header depan. Untuk meja ini ukurannya 80x40, jadi 80 panjang, lebarnya 40. Kebetulan ini meja yang paling mini untuk ukurannya, untuk modelnya. Jadi model komplit ini mejanya paling mini, inilah dia. Tapi kalau kekuatan jangan ditanya lagi, insya Allah mampu menampung beban sekitar 40-50 kilo atau kisaran 2 galon masih mampu. Nah, selanjutnya setelah dipasang header, baru dipasang untuk atap. Atap cara pemasangannya seperti ini. Nah, udah lanjut, Pak. Nah, jadi dipasang. Oke, sebelah sini juga dipasang, sebelah sana dipasang, pasang. Dan sudah selesai. Inilah dia untuk boot ukuran 80-40. Ah, ini dia, kok kayak agak miring, Pak, yang belakang. Enggak ya, pas ya. Nah, ini dia meja untuk ukuran 80-40. Mejanya mungil, atapnya cantik. Nah, ukurannya kecil, tapi bisa berjualan es. Insya Allah cukup, karena untuk blender dan minuman botol untuk topping-topping. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi keseluruhannya. Ya, sambil diputar, Pak. Yep, terus diputar. Terus diputar lagi. Terus diputar. Nah, pintunya dibuka, diputar lagi.
Ya, terima kasih untuk semuanya yang mau pesan, silakan ke Mr. Material Boot Portable di 0815 6921093. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.